Kami masyarakat Uruk Senemba membuka donasi bantuan korban kebakaran Dusun Uruk Senemba, Desa Kuta Baru. Bagi seluruh masyarakat yang ringan tangannya ingin memberikan bantuan, bisa kirim juga ke kami atau bisa langsung datang ke Dusun Uruk Senemba. Berapapun dana donasi yang Anda berikan sangat berharga untuk korban yang mengalami kebakaran. Sekian dan terima kasih. Di sini kami ingin menceritakan kronologi kebakaran yang terjadi di Dusun Uruk Senemba, Desa Kuta Baru, tepatnya pada tanggal 12 hari Selasa jam 2 siang lewat sekitar. Kronologi kebakarannya tersebut pun ada pun seorang anak yang menggunakan kompor gas LPG. Kemudian anak tersebut kurang paham menggunakan kompor gasnya atau lalai dalam penggunaan kompor gas. Jadi anak tersebut memasak telur di atas kompor gas tersebut. Lalu kompor gas tersebut meledak dengan sendirinya. Anak itu pun panik dan lari keluar. Sumber kebakarannya tersebut berasal dari sini yang... Pokoknya berasal dari sinilah yang kami tempatin ini. Lalu merambat ke depan, ke rumah warga di sampingnya. Setelah ke depan, merambat lagi ke samping karena angin begitu kencang, terjadilah kebakaran tersebut yang menghanguskan 7 rumah yang isinya 8 kakak di dalamnya. Bisa kita lihat ke sana, Bang? Nah. Inilah dia lokasi kejadian kebakaran. Sekitar tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan 7 rumah, sekitar 20 menit kurang lebih 7 rumah sudah dilalap si jago merah. Kendala yang kami alami saat kebakaran itu sulitnya air di desa kami. Bagi warga yang ingin memberikan bantuan, bantuannya bisa langsung atau bisa menghubungi kami, nanti kami kasih WA di bawah ini, bisa dihubungi kami, panitia-panitia di Dusun Uruk Senemba. Bagi seluruh masyarakat yang ringan tangannya, mohon bantuannya. Karena kami sangat membutuhkan bantuan Anda semua. Sekian dan terima kasih.